Hari ni aku baru balik training tadi kan. So aku nak masak. Hari ni kita ada special sikit menu, iaitu kari kepala salmon diet. Stay tuned guys, tengok video sampai habis, okey? Barang yang kita perlu ada mak dia betul. Orang tumis ni sampai dia naik bau tu. Bila dah naik bau, orang masukkan habis bahan-bahan yang korang blend tadi tu, yang bawang putih tu semua tu korang masukkan bagi habis. Dia ada mendidih tu. Salmon ni bagus yang korang makan waktu diet, sebab dia ada dia punya fat pun fat yang baik lah kan. Kita makan salmon ni, kita punya marabah tadi dah mendidih. Korang masukkan 4 sudu tumbuk kari ikan ni. Okey, 1, 2, 3 dan 4. Okey, barang tadi kita gaul sampai dia pecah minyak. Jangan biar tak gaul tu nanti dia hangit pula. Okey guys, lagi satu aku nak bagi tahu korang kan. Kalau korang nak mudah, sebab biasanya kita masak makanan-makanan diet ni kita tak pakai minyak. So kalau korang nak mudah, nasihat aku korang cari periuk yang non-stick macam ni. Dia memudahkan korang lah. Sebab kalau korang pakai yang periuk biasa ni, nanti dengan melekat apa semua kan. Sebab kadang kita tak pakai minyak masak tu kan. So yang macam ini pun memang kita pakai olive oil, tapi kadang-kadang kalau kita pakai pun sikit. Kalau kita pakai periuk biasa boleh melekat juga. So nak mudah kan, korang cari je non-stick periuk macam ni. Korang tengok ni, dia dah pecah minyak macam dah pekat-pekat ni kan. Okey, kita tambah air lebih kurang 100 ml lah. Kita gaul lagi. Okey, kita tambah lagi air 1 cawan.
kan biar dia mendidih dulu. Kita punya kuah ni dah mendidih. Masukkan garam lebih kurang 6 cubit. Even korang diet, jangan risaulah pasal garam ni. Soalnya garam 4, 5, 6. Okey, dah masuk garam tadi, kita kacau. Kita kacau bagi sebati. Then masukkan ikan salmon tadi. Kacau dulu sikit, tapi jangan terlalu inilah kuat-kuat sebab nanti hancur ikan ni kan. Okey, masukkan asam, keping, dan terakhir kita punya bendi dengan cabai kita ni lah. Okey, kena kacau jadi semua tenggelam. Dah selesai kacau ni, korang tutup periuk ni dan tunggu lebih kurang 10 ke 15 minit. Okey, dah lebih kurang 10 ke 15 minit, kita punya ni dah masak salmon kita ni. Wish, tak bosku. Okey, kita rasa sikit macam mana kita punya kari ni. Semak dah panas. Tip-top bosku. Okey guys, dah boleh makan dah. Kita boleh makan dengan nasi. So, nampak tak? Siapa cakap diet tak boleh makan kari? Siap kari kepala ikan lagi. Apa, jangan lupa tutup eh. Okey, yang paling penting korang kena pandai olah makanan korang tu. Kari ke lagi apa, banyak lagi sebenarnya aku lupa dah masakan-masakan, makanan-makanan yang aku masak tapi aku olah pada diet. Okey, so jom kita makan. Aku harap korang boleh cuba resipi ni kan. Dia mungkin tak sesedap macam kari yang korang pakai santan, korang pakai macam-macam barang tu, tapi seriously korang tak akan mengidam lah kari macam yang kari yang tak sihat tu sebab korang dah buat kari ikan ni. Korang kena cuba. Okey guys, aku harap video ni dapat membantu korang. Jangan lupa support aku dengan tekan butang like, komen and share video aku ni supaya ramai lagi orang boleh cuba resipi ni. Okey, so guys, kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Assalamualaikum.